Hai hey semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dalam acara Mang and Ming TV, yaitu acara yang tidak penuh dengan sensasi namun mengedukasi, acara yang tidak viral namun menjunjung tinggi moral. Masih setia bersama saya, Coming Art dan partner setia saya yaitu Komang Oke. Dan mari kita fokus untuk bercuap-cuap setelah intro berikut ini. Check it out. Kita telah menyimak terjadi beberapa peristiwa pencemaran lingkungan dan itu sangat merugikan terhadap lingkungan itu sendiri, hewan yang ada di sekitarnya, demikian juga mengancam kepada kesehatan kita. Nah, bagaimana cara menanggulangi atau meminimalisir pencemaran lingkungan itu? Teknik 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle adalah konsep yang sangat penting dalam pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan. Nah, berikut kita akan bahas satu persatu apa itu teknik 3R. Yang pertama ada reduce atau mengurangi. Teknik ini berfokus pada upaya untuk mengurangi jumlah barang atau material yang kita gunakan dan pada akhirnya membuangnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan sejak awal. Beberapa cara untuk menerapkan reduce adalah 1. Membeli produk dengan kemasan yang lebih sedikit atau tanpa kemasan. Kemudian yang kedua, memilih produk yang tahan lama dan berkualitas tinggi sehingga tidak perlu sering mengganti. Dan yang ketiga, itu mengurangi penggunaan barang sekali pakai seperti kantong plastik, botol air kemasan, dan alat makan sekali pakai. Kemudian yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Teknik reuse bertujuan untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat dimanfaatkan daripada membuangnya. Ini membantu memperpanjang umur barang tersebut dan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Contoh penerapan reuse itu meliputi yang pertama, menggunakan botol bekas sebagai wadah penyimpanan atau untuk membuat kerajinan tangan. Kemudian yang kedua, menggunakan kembali kantong belanja atau wadah makanan. Dan yang ketiga, menyumbangkan barang-barang yang tidak lagi dibutuhkan tetapi masih dalam kondisi baik seperti pakaian, buku, atau perabotan. Yang ketiga itu adalah recycle atau mendaur ulang. Teknik recycle melibatkan proses pengelolaan barang bekas atau limbah menjadi produk baru. Daur ulang membantu mengurangi kebutuhan bahan baku baru, menghemat energi, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Contoh penerapan dari recycle adalah yang pertama, mendaur ulang kertas, plastik, kaca, dan logam dengan mengirimnya ke pusat daur ulang. Yang kedua, mengolah sampah organik menjadi kompos, dan yang ketiga, menggunakan material daur ulang dalam produksi barang baru. Nah, dengan menerapkan konsep 3R dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan menciptakan dunia yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari bersama-sama kita menerapkan 3R untuk lingkungan hidup yang lebih nyaman dan menyenangkan untuk ditinggali. Thank you.